firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam surat Al-Hadid surah yang 57 ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wal tasbih semua apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, wa huwal azizul hakim. Dan ya Allah, amat sangat maha perkasa lagi sangat bijaksana. Sungguh ketika Allah masih saat ini menjadikan degup jantung kita berdetak, Allah masih memberikan hidup dan kehidupan. Sesungguhnya kapanpun, dimanapun kita berada, ketika kita mempaunkan hati pada Allah, seperti halnya saat kita tatap lautan nan luas, sesungguhnya semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita betul-betul merenungkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan seiring dengannya, maka inilah kita akan mampu nantinya, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita gabungkan aspek zikir, kita berpikir merenungkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semua bertasbih, air laut ini bertasbih kepada Allah, pasir-pasir ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya semua makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kala kita pun bertasbih, sungguh sangat indah, seolah-olah seirama tasbih kita dengan tasbih-tasbih seluruh ciptaan Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Subhanallah yang suci, hanya Allah. Subhanallah walhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Luar biasa luasnya lautan, di mana daratan hanya sepertiga daripada lautan. Ini keagungan Allah, kesucian Allah, yang dengannya subhanallah ada da khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga kapanpun dimanapun kita, menjadilah tergolong hamba-hamba Allah yang senantiasa saat kita menatap ciptaannya Allah, kita berpikir. Jika kita berpikir, bergetar hati kita bahwa ini adalah keagungan ciptaannya, akhirnya lisan kita pun berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya insya Allah kita akan mampu mendapatkan, memetik hikmah dari yang kita lihat dimanapun, kapanpun, dimanapun, kapanpun kita berada dalam nuansa rahmat berkah ridhonya. Tiada hari tanpa pencerahan hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.